Oke guys, waktunya kita menyaksikan game kedua Grand Final MPL ID Season 14 antara RKiosis melawan tim Liquid ID. Saat ini RRQ tertinggal 0-1 ya guys ya. Langsung aja kita tonton di game kedua. Let's go guys. Gatot katanya tapi EXP. Karena apa? Malah Benedetta EXP ya. Gua Gatot. Supaya Aran benar-benar nutup Skylar gak bisa raur dari melihat nah, kita. Nah, itu dia. Gatot kaca EXP ya, tapi ya kalau gua pick terakhir menentukan apakah draft ini bakal menjadi draft yang bagus untuk tim Liquid. Ya, Gatot kaca sih. Kan karena sekarang ya, kita melihat Rolo. Gatot Vengeance go. Vengeance. Tapi ini Arki Hoshi, mereka front two back loh, mereka gak ada. Wih, Rafaela. Rafaela, sesuai yang kita... Salahan, berarti Ranger Mas, Vengeance-nya bakal ada di high loss. Iya, tapi menurut gua lebih suka Gatot, crowd control-nya ada. Karena fixed position dari RRQ harusnya bisa ditutup. Tapi berarti menang RRQ dong. Oke, kita akan menuju ke arah game selanjutnya. Best on draft Omawa. Kalau Gatot mungkin akan di Liquid tadi. Tapi RRQ karena Rafaela. Masih di RRQ. Oh, okay. Aku lebih suka RRQ sekarang. Ya. RRQ. RRQ karena Matilda. Dua. Oke, okay, Profesor KB. Kalau aku malah tim Liquid. Alpha Rafaela. Wah. Oke, okay, so langsung kita lempar ke para caster kita. Caster. Ah ya, RRQ guys. Yep. Karena gimana pun juga Rafaela agak lemah ya. Yang pertama menjadi tim Liquid ID. Okay. Game yang kedua masih tanda tanya. Support kan. Rafaela hadir pula. Jadi siapakah yang akan memenangkan pertempuran kedua like-nya ya. Hari ini? Jadi langsung saja Eldorado kembali. Mana suaranya? Kucingnya lagi hamil lagi. Lihatnya. Okay. Lagi hamil. Sini. Sekarang oh, lihat guys. Lagi hamil dia. Buset, gendut banget. Namanya Cindy, guys. Hai. Sana dulu nanti. Tadi udah kasih makan juga. Nemenin di sini. Terusin aja. Lagi-lagi. Alpha. Bani lagi. Jungler tetap sama. MM-nya bertukar ya. Nathan Skylar diambil dan Nathan memakai Irithel. Aduh, waduh ini satu lagi guys. Aduh. Halo si Abu namanya ini. Untuk sosok Aran yang berada di depan dan beda lagi nih. Ini Aran kayaknya hobi banget pakai Vengeance. Mobile Legend nih. Cemburu dia. Datang nih sini. Oke. Ya sini aja. Berdua kali. Jeremit sudah mendapatkan sedikit bantuan namun Iron Shiki juga. Kayaknya akan ada banyak buy one nih kayaknya nih. Aron Siki sama Skylar ya. Adu-adu mekanik. Oh, Skylar. Skylar kena Spirit of Alpha. Us, hindari, mantap. Sprint. Mantap, selamat. Susujin, gas, Deadly Clutch. Deadly Clutch. First Blood. Mantap. Awal yang baik. Tartel harusnya dapat RRQ ya, tapi mau dicoba diusahain. Coba di team fight sama tim Liquid. Susujin ngambil Orange Buff, udah level 5. Sofyan level 5 dulu juga duluan. Lihat mati polis. Wih, Riz yang multi. Dari ke belakang Riz ya. Dikejar Sofyan. Flicker kah? Flicker. Wih, Riznya. Ngitin Aran. Wah, GG Riz. Nggak jadi mati malah nggak ngasih asis GG. Ngeri Rins. Maju ke depan. Iya. Crimson Bacon dibuka menjadi satu sosok yang mendistract siapapun dari tim Liquid ID. Bahkan dengan adanya Spiro Alpha pun tadi dibuka ke arah Rins dan Rinsnya nggak diputerin. Iya. Tapi ya keuntungan lagi-lagi bisa ditabung oleh RRQ. Mereka secure sekarang Turtle dan bahkan Orange Buff. Jadi dari Valvian pun berhasil untuk dicuri. Yap, Iron Shiki di bawah pun merasakan akibat yang sama. Ditekan habis-habisan tapi Widi hadir. Akan seperti Ush, apa lagi? Akan Iron Shiki maju dengan satu trop yang dimiliki tapi tembak lagi. Adalah jalan yang lebih baik. Masih bermain cukup aman juga dan belum terlihat nih ya dari Kalian untuk bisa memberikan damage yang besar. Targetingnya agak bingung nih. Karena kalau misalkan mau target ke Rasu Tuji. Wah, flicker. Waduh, Widi. Ngapain itu Widi? Okay. Sepertinya ada proses untuk bisa teori ancaman guys.
Mungkin dia mau ulti terus ngult apa ulti flicker gitu biar nge-stun. Oke, team fight. Raul. GG Ricky. Dia manipulation. Tidak mati, double kill Rins. Kalian mati. Vivian harus mati sih Vivian nih biar cuan. Cuan killing spree. Skill flicker. Wah, GG skill. GG guys, mid yang kedua mid laner. Ricky sama tim Liquid sama-sama jago ini. Yang bisa dikejar oleh Rins sehingga dirinya pun harus tumbang. GG. Tackle kedua. Wes, op, 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 solo kill, op, solo kill, solo kill. Dibalaskan langsung tapi sekarang. Wah, wah. Gila, empat orang. Miskalkulasi dari Iron Chiki menjadi hal yang cukup mahal dan cukup fatal karena Skylar lah yang mendapatkan poin killnya. Dan apakah itu satu bom berhype? Habit yang sering banget kita lihat dari tim Liquid ID. Susujin by one. Kalah Susujin. Dibalikin. Gak ada yang win. Roar. Untung gak kena ultinya. Sakit dong ya, sakit Skylar. Team fight bagus. Double kill. Gigi. Dan ini adalah peran dari Rins juga. Yang benar-benar memegang siapapun di lini depan. Sehingga Skylar bisa menumbangkan siapapun. Bisa memberikan damage dealnya dengan optimal. Namun 2800 gold lead yang dipegang oleh RRQ Hoshi ini akan menjadi satu modal lagi untuk bisa mereka memberikan pressure besar terhadap tim Liquid ID. Hancur bawah sih. Adanya Nathan. Das. Ini dia. Power late game-nya yang cukup membuat sulit dari hancur sih kayaknya. Bawah. Tapi di game pertama itu juga terjadi untuk RRQ Hoshi. Oh enggak. Dan tim Liquid ID bisa menyelesaikan game dengan udah cepat. Has. War X sama brute force. Susujin nih. Pasti baru brute force baru War X. Agresif banget terus pakai susu ini. Wah, angkat dong Aran ini. Gak bisa kemana-mana nih Aran nih. Iya, harus pakai Vengeance. Angkat, wih flicker. Digocek speed of alphanya. Gak bisa kemana-mana. Aran mati sih harusnya. Darren nahan di belakang. Nahan di depan dia. Wah. Kena keroyok. Satu otot parut berhasil dihancurkan kembali dan di atas Rins berhasil untuk bisa memberikan backup agar otot parutnya berhasil dipertahankan juga. Apa lagi apa? Belum nah. Kayaknya kecolek dan Rins ini benar-benar berperan. Selain dia bisa bikin orang otot. Saya lagi nonton. Ngomong terus capek sih. Dan Aran ditabrak tapi Aran. Oke, team fight 505. Mau coba hancurin mid kayaknya ini. LRQ-nya, deadly catch. Bannya. Oh, sih dong. Kalau membuat siapapun yang ada di lini belakang pun gak aman harusnya. Tadi gue pikir akan ada lawan order yang dikeluarkan. Jelas. Sabar, kami itu adalah hidup. Bukan target yang mudah juga untuk bisa dikembangkan secara cepat. Sekarang orang Kiosi, mereka mengungguli, mereka menguasai. Dan kita lihat akankah game ini ditutup oleh orang Kiosi. Ya, karena bakal dipaksa. Wah, disini udah ulti. Buset, dari tengah Aran kehilangan begitu banyak yang tubuh jari gangguan parmi udah langsung. Wah, Aran. Ada Suzin, Ren. Susah. Wah, ngumpul-ngumpul gini Suzin enak banget ini. Masih selamat Aran. Dairen par mati. Pavian satu hit lagi. Skylar. Ironnya udah mati berapa, guys? 4. Mati dia. Dan kalau itu bergulir terus-terusan. Aran Siki. Kayaknya menyentuh karamit game aja susah nih tim Liquid ID. Iron
dan Shiki. Ini benar-benar memang tensi tinggi ya. Intensitas fight-nya juga tinggi banget. Apalagi hype dari Grand Final. Tapi itu yang harus dikontrol. Itu yang harus bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Yep. Di atas sudah level 12 meninggalkan Ero Shiki dengan 3 level jauh lebih tinggi dan entropi sudah terlihat. Ah, Skylar-nya kena stun. Aduh. Kena stun Skylar, di dalam dimanipulasiin juga. Iya, tadi kayaknya guiding wind dari Duke masih belum siap. Cooldown ya. Jadi belum ada aksi penyelamatan juga untuk Skylar-nya. Bahaya. Dengan adanya Lord yang sudah spawn, Lord yang pertama, apakah akan ada satu kontes besar-besaran? Karena Skylar-nya pun masih 10 detik lagi untuk hadir. Yep. Dan Papian kali ini tertinggal 2 level. Cukup berani mereka. Sakit tuh. Mati Karen. Dead Rickets. Wah, mati Rafaela. Wih, Rinsi jaga di belakangnya. Depannya tuh SQL. Mati Rinsi. Rinsi mati kan. Killing spree. Double kill Susujin. Terpisah team fight-nya guys. Dibawa lagi. Flicker hidup ya. Astus GG. Guiding win. Chicken Eagle. Skylar. Selesaikan. Mati lagi. Kelima kalinya. Heavy crossbow. Benar-benar harus diwaspadai oleh tim Liquid ID karena itu dia Auman Raul yang benar-benar membuat dari Iron Shiki harus hilang nyawa untuk kelima kalinya. Iya, lima kali. Iron Shiki kehilangan nyawa untuk kelima kalinya dan terlalu dekat Widi. Aduh, kena itu. Kalau enggak mati tuh. Kena ulti, kena stun. Wah, Skylar udah movement speed-nya udah lumayan cepet. Mars main cepet guys, nggak bisa main lama ini. Dan Nathan ini late game. Oke, Windtalker udah jadi. Windtalker, GDS, Berserker. Wah, udah enak banget ini GDT-nya. Dar. Bahkan jangankan untuk bisa memberikan critical damage, ngejar pun bisa. Jadi ya, apapun yang sudah terjadi tadi di game yang pertama. Ini di bawah Slowpoke masih jalan. Bahkan ini mulai terjadi di game yang kedua. RRQ benar-benar membalaskan apapun yang sudah dilakukan. Ngamuk RRQ game kedua guys. Hadirnya Lord Tiara Battle Queen. Berbicara tentang high ground, harusnya mereka kuat. Gila, hidup 14 asis. Dead Rickets. Awas hidup. Dan Nathan itu Nathan. Oke, Retri, Papian. Susujin dibawa. Blood Wings. Susujin Rins. Kasih ke siapa? Kasih ke Nathan nggak? Oh enggak, Favian yang ambil. Aaron, Aaron level 11. Skylar level 14. Ngejar 15 dulu kali ya Favian-nya buat adu retri nanti. Di load. Endless Battle, Hunter Strike, Brute Force, War X. Bani. Udah jadi Holy Crystal ya. Bisa mendongkrak lagi dari golnya. Namun Indo ada Shiki-nya. Coba untuk bisa mencari celah, mencari formasi di dalam. Kita tuat RRQ hancur juga sih yang atas kayaknya. Kira-kira enggak hancur. Kebetulan ini Malefic Roar dari Susujin sudah selesai ya. Ini akan semakin besar lagi. Oh, enggak, ternyata tidak hancur. Udah di-clear sama Skylar. Jeger. Hehehe. Tahu ada di situ Widinya. Karena mau enggak mau Aran doang nih. Untuk maju ke depan. Karena Widi kalau tadi diketangkep sama Rins itu bisa ditumbangkan secara cepat. Yep. Oke. Okay. Mereka masih menahan, menahan banget. Mereka tahan banget dari temponya. Menunggu kehadiran. Oh, mau coba di itu. Mau coba team fight di Lord. Yang cukup masif. Oke. Okay. Masih di pikir dari segi Widi. Lord kedua. Siapa yang dapat Lord? Yes, Lord kedua. Favian siap-siap, standby. Seeking Eagle. Kena Favian. Goris Part Wave, Arannya. Siapa yang dapat Lordnya? Wih lah, Favian udah sampai situ aja itu. Susujin yang dapat guys, Lord kedua. Skylar, double kill. Triple kill guys, Skylar. Triple kill Skylar guys. Maniac. Woo, maniac guys, Skylar. Mantap. Yes, kill terjata. Masih berada
selamat. Tapi Enda Gial tersisa sendirian dengan adanya 3 pemain dari RRQ Hoshi. Mampukah Arsen, ya Arsen, berapa 10 detik lagi. Oke, tapi setidaknya masih ada 8 detik Widi. Lewat manipulation, diangkat sama Rins, dibalikin, mundurin, sudon, monster kill, gas, and Skylar, Skylar, satu hit, dua hit, GG, Skylar mengamuk guys, raur, pria misterius Skylar mengamuk, hey. Tidak segampang itu tim Liquid, kata Skylar. Oke guys, selamat untuk RQC yang menang di game kedua dengan membantai, dan Skylar menggila dengan Irithan Legacy dengan dapat maniat ternyata ya. Selamat sekali RQC, semoga di game ketiga memberikan perlawanan yang lebih baik lagi tim Liquidnya. Jangan lupa bantu like guys, dadah, sampai jumpa.